Melakukan eksfoliasi menjadi hal yang wajib kamu lakukan jika menginginkan kulit yang glowing dan sehat. Hanya saja, banyak eksfoliator yang memiliki kandungan terlalu keras sehingga tidak cocok digunakan oleh para pemula. Sebagai gantinya, kamu bisa melakukan eksfoliasi dengan toner berbentuk kapas yang memiliki kandungan lebih ringan daripada toner eksfoliator pada umumnya. Produk ini dikenal dengan nama Peeling Pad. Tertarik mau coba peeling? Yuk tonton video ini selengkapnya buat tahu rekomendasi dari Nidia. Jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel Pricebook dan Pricebook Otomotif ya! Para traveler, nih dia saranin coba deh gunain Ariel Smooth and Pure Daily Peeling Pad. Soalnya kemasannya terbuat dari plastik seperti tisu basah. Makanya praktis banget untuk dibawa bepergian karena tidak berat ataupun memakan tempat. Dengan isi 30 shade, toner kapas Ariel sangat terjangkau. Harganya ada di kisaran Rp60.000. Cocok deh buat para beginner yang baru mau coba toner kapas. Biasanya toner kapas harganya bisa mencapai 100 hingga 200.000. Untuk varian Daily Peeling Pad, fungsinya bekerja untuk mengangkat sel kulit mati dan merawat pori-pori. Yep, karena varian ini gunanya sebagai exfoliating toner. Di dalamnya terdapat key ingredients seperti AHA, BHA, dan tea tree oil. Penggunanya cocok sekali jika memiliki jenis kulit kombinasi dan berminyak. Penyebabnya karena jenis kulit ini biasanya mudah berjerawat dan memiliki pori-pori besar, sehingga perlu diatasi dengan kandungan yang terdapat dalam toner kapas Ariel. Toner kapas Ariel cukup nyaman ketika digunakan karena memiliki aroma yang menyegarkan. Tepatnya seperti aroma daun dari tea tree. Kemudian, sekalipun kapasnya bertekstur emboss, toner kapas Ariel tidak sakit saat digunakan. Sebaliknya, dengan tekstur ini mampu mengangkat sel kulit mati dengan baik. Untuk mendapatkan wajah yang glowing dan sehat, eksfoliasi pada kulit wajah memang penting sekali dilakukan. Namun, kamu harus memilih eksfoliator yang ringan jika kamu baru pertama kali mencobanya. Misal seperti Anpure Sika Clear Pad. Kapas yang sudah mengandung toner ini memiliki konsistensi eksfoliasi yang sangat ringan. Hanya 0,02% aja. Sekalipun isinya lengkap sekali, ada AHA, BHA, dan PHA. Tapi kamu nggak perlu takut, wajahmu jadi breakout beauties. Sebaliknya, wajahmu bisa lebih cerah, mengecilkan tampilan pori-pori, serta meminimalkan tampilan garis halus. Tak hanya kandungan eksfoliatornya yang bagus, tapi ada juga kandungan-kandungan lainnya, seperti kafein untuk mencegah iritasi, pantenol untuk melembabkan dan meningkatkan elastisitas kulit, serta allantoin yang mampu menghidrasi kulit dan sebagai antioksidan. Tentu aja nggak lupa ada kandungan centella asiaticanya yang dapat menenangkan dan mengatasi jerawat. Jadi bisa dibilang toner ini tahan hanya baik untuk mengeksfoliasi kulit, tapi juga menghidrasinya. Sama seperti Clear Pad pada umumnya, toner kapas Anpure juga memiliki dua sisi kapas yang berbeda. Sisi pertama yang memiliki tekstur emboss untuk mengangkat sel kulit mati. Kemudian, sisi kedua ada yang halus untuk merawat jerawat dengan metode CSR. Eksfoliasi belakang telinga dan juga siku. Kalau kamu berminat membelinya, harganya masih terjangkau kok beauties. Dibanderol dengan harga Rp129.000. Kamu bisa mendapatkan 30 pieces kapas dalam satu kemasan. Memang kemasannya tidak terlalu travel friendly karena bentuknya cukup besar. Tapi untuk pemakaian sehari-hari nyaman digunakan karena mulut kemasan yang besar. Oleh karena itu, mudah untuk mengambil isi kapasnya. Sebelum lanjut ke rekomendasi Peeling Pad berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Sekarang mari kita bahas toner kapas dari Korea Selatan. Siapa sih skincare entusias yang nggak tahu sama brand COSRX? Brand ini juga mengeluarkan toner kapas loh. Sebenarnya ada 3 varian yang COSRX keluarkan, tapi ini hanya akan bahas yang COSRX One Step Green Hero Calming Pad. Varian ini cocok banget digunakan oleh kulit sensitif yang mudah iritasi karena kandungannya yang sangat ringan. Di dalam terdapat kandungan Camellia sinensis Leaf Water yang dapat mengurangi inflamasi masih di wajah. Centella asiatica untuk membantu proses penyembuhan kulit, witch hazel dengan fungsi menenangkan kulit iritasi, tea tree sebagai efek antibakteri, artemisia princeps extract untuk menyeimbangkan dan menenangkan kulit, serta PHA untuk meningkatkan potensi kulit sambil menjaganya tetap halus. Sekalipun harganya lebih mahal dari 2 toner sebelumnya, yaitu sekitar Rp285.000, tapi isinya jauh lebih banyak. Satu kemasan terdapat 70 pads dengan ukuran 135 ml. Kemasannya cukup bulky sehingga kurang travel friendly. Hanya saja sangat praktis ketika menggunakannya sehari-hari. Kamu hanya perlu memastikan tidak mengotori kapas di bawahnya yang belum kamu gunakan karena posisi setiap kapas bertumpuk dan saling menempel satu sama lain. Ketika digunakan, toner kapas COSRX memiliki aroma yang calming. Tekstur kapasnya juga nyaman digunakan karena tidak membuat kulit sakit saat digunakan. Sekarang mari beralih ke produk yang fungsi utamanya untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, yaitu S&P Prep Vitaronic Toner Pad. Jadi kalau kulitmu sedang kusam, banyak bekas jerawat, atau kering, toner kapas satu ini cocok sekali kamu gunakan. Seperti kemasannya yang berwarna kuning, toner kapas S&P memiliki kandungan orange dan lemon extract, sehingga aromanya juga menyegarkan. Walaupun begitu, saat digunakan kamu tidak akan merasakan efek perih atau menyengat. Pokoknya terasa nyaman dan gentle di kulit deh. Sekalipun untuk mengeksfoliasi, tapi di dalamnya terdapat kandungan 3 layer
air hyaluronic acid. Oleh karena itu, kelembapan kulit akan tetap terjaga setelah menggunakannya. Walaupun begitu, kamu tetap perlu menggunakan moisturizer setelahnya ya, Beauties. Kamu bisa membeli toner kapas ini di marketplace dengan harga sekitar Rp180.000, termasuk worth to buy karena kamu bisa mendapatkan isi pads sebanyak 60 pieces. Kapasnya juga nyaman digunakan, walaupun kapasnya tidak terlalu tebal, tapi tidak mudah sobek sehingga awet. Dipadu dengan isi toner yang ringan, produk ini sangat mudah menyerap dan mengering di kulit. Lebih nyaman lagi karena toner kapas ini memiliki efek dingin yang menyegarkan. Sekarang udah tahu kan toner kapas yang dapat mengeksfoliasi kulitmu tanpa menimbulkan breakout. Kalau gitu, Nidia pamit dulu ya, Biris. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cobalah!